Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Bro Fir. Terima kasih kepada saudara semua yang sudi hadir di channel Bro Fir, dan Bro Fir mendoakan semoga saudara semua dalam keadaan yang baik, sentiasa diberikan kesihatan yang cukup baik untuk menjalankan pekerjaan kita. Tak kiralah pekerjaan kita walau biasa ke besar ke, yang penting rezeki yang kita dapat itu rezeki yang berkat. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kali ini, saudara, Bro Fir sebenarnya ada melihat sehari dua ini, memang kita akui Malaysia telah pun menerima satu kabar berita gembira, yang mana pelantiknya ataupun pelantikan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, iaitu yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun apa yang bagi Bro Fir, yang lebih Bro Fir rasa sangat gembira sebenarnya, adalah perkabaran yang katanya Bapak Jokowi, iaitu Presiden Republik Indonesia ini, jelas sekali kita boleh katakan antara pemimpin pertama yang menghubungi Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengucapkan tahniah di atas pelantikan tersebut. Dan pada kali ini Bro Fir sendiri pun nak tengok bagaimana, di mana videonya yang mungkin dapat kita saksikan bersama-sama. Yuk kita nonton bareng. Dan pada kali ini Bro Fir akan tengok pada channel TV Wow dengan tajuknya Jokowi Call Anwar Ibrahim Ucap Tahniah Kerana Jadi PM10. Yuk kita nonton bareng. 1 minute later. Dalam kiraan 3, 2, 1. Tonton. Waalaikumsalam Bapak Presiden. Terima kasih. Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat terpilihnya Yang Mulia sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Terima kasih. Saya anggap ini suatu penghormatan. Di antara yang paling awal menelpon, ini menunjukkan bahawa saya kekal sahabat sejati Indonesia. Dato adalah sosok yang dikenal luas di Indonesia. Dato' Seri Anwar ni begitu dikenali. Terima kasih awak. Dan saya mengharapkan hubungan biar dan perdagangan atau bisnes, investasi dan budaya, persahabatan, insyaAllah dapat kita tingkatkan. Dan beberapa isu yang nampak terbatas, Datuk Seri Anwar, termasuk soal pekerja, itu dapat diluruskan dengan cara yang bersih. Okey, sekejap. Ada iklan pula eh. Okey, sekejap. Wind, show me where to go. Okey. Sampai situ saja sebenarnya. Okey. Sebagai rakyat Malaysia, Bro Fir mengakui Bro Fir sendiri sangat gembira sebenarnya di atas pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan apa yang Bro Fir lagi rasa macam agak terharunya, apabila ya Bapak Presiden Indonesia, iaitu Bapak Joko Widodo, antara pemimpin terawal yang mengucapkan tahniah ataupun penghargaan di atas pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan katanya kalau kita tengok dalam video tadi, jelas sekali Bapak Jokowi memberitahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim antara figura yang begitu dikenali di negara Indonesia, dengan mungkin kita tengok sejarah-sejarah bagaimana perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Dan apa yang kita tengok, ternyata Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Bapak Jokowi telah begitu lama mengenali dan hubungan mereka begitu erat. Dan mungkin inilah sebenarnya masa dan peluangnya supaya Malaysia dan Indonesia ini bersatu hati. Ya, dari segi kita tahu Malaysia dan Indonesia ini mempunyai satu ikatan seolah adik abang ini, untuk sekaligus memastikan kita negara jiran saling menghormat, hormat menghormati dan juga ya bekerjasama dari segi apa juga aspek bagi memastikan negara kita terus membangun dan ya seiring dengan negara-negara maju yang lain. Pada saudara semua, terima kasih Bro Fir ucapkan. Bro Fir ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara yang terus mendukung channel Bro Fir. Terima kasih kepada
semua yang sudi menonton video ini. InsyaAllah kita berjumpa di lain waktu. Sekian dahulu daripada Bro Fir. Semoga jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.